Rise and Shine, sarapan informasi yuk bareng aku Anisha Azni di Narasi Pagi. Hari ini ada curcol Presiden Jokowi soal masa pembangunan IKN Nusantara. Adu Big Data Luhut dan Puan soal pemilu dan update terkini MotoGP Mandalika. Terakhir ada pengunjuk rasa anti perang yang sabotase siaran langsung TV Rusia. Gimana ceritanya? Yuk kita simak selengkapnya. Presiden Joko Widodo curcol. Ia bilang pembangunan IKN rumit dan bisa memakan waktu 15-20 tahun. Jokowi cerita soal kerumitan pembangunan IKN saat berada di kawasan ibu kota Nusantara. Ini kan sebuah pekerjaan yang raksasa besarnya. Ya. Ini pekerjaan besar sekali. Jadi, dan juga bukan pekerjaan yang mudah, ini pekerjaan rumit. Oleh sebab itu, memang butuh waktu yang panjang. Perkiraan kita antara 15-20 tahun baru bisa diselesaikan. Dan kita harapkan dengan sudah terbentuknya otorita, ada kepala otorita dan wakil kepala otorita, nanti yang menyiapkan. Kelembagaan sudah ada, nanti perencanaan yang lebih detail, entah itu DED dan lain-lain juga disiapkan sehingga akan semakin kelihatan. Tetapi yang paling penting memang infrastruktur dasar itu yang harus segera dimulai. Gagasan pemindahan ibu kota yang dikatakan Jokowi sudah diputuskan sejak era Presiden Soekarno itu, eksekusinya kini bakal memakan anggaran sebanyak Rp466 triliun. 19-20% akan berasal dari APBN, dan sisanya bisa dari public-private partnership, kerjasama pemerintah dan badan usaha, juga investasi swasta, BUMN, dan menerbitkan obligasi publik. Kantor staf presiden memastikan proyek ini nggak akan berhenti di era Jokowi. Apa dasarnya? Tenaga ahli utama KSP Wandi Tuturung menegaskan, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota, jadi jaminan keberlanjutan pembangunan IKN. Sehingga, bagi kepemimpinan selanjutnya, nggak ada alasan untuk nggak meneruskan pembangunan IKN. Jika kita menengok pengalaman negara tetangga Myanmar yang memindahkan ibu kota dari Yangon ke Naypyidaw pada 2005 silam, juga melalui proses cukup panjang. Lama pembangunannya butuh waktu 10 tahun, dari 2002 hingga 2012, dan biaya hingga $4 miliar Amerika Serikat. Malaysia juga memindahkan kantor-kantor pemerintahannya ke Putrajaya, meski tak mengubah status Kuala Lumpur sebagai ibu kota. Pemindahannya dilakukan pada 1999 setelah Putrajaya selesai dibangun sejak 1995 dan menghabiskan $8.1 miliar Amerika Serikat. 15-20 tahun itu lama juga ya. Nusantara jadi, kalian udah umur berapa guys? Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani adu big data dengan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan soal penundaan pemilu. Hal ini diungkap Puan pada Selasa 15 Maret 2022 kemarin. Puan mengatakan PDIP punya data sendiri. Ucapan Puan Maharani ini seolah mengajak Luhut untuk adu data soal penundaan pemilu. Sebelumnya, dalam podcast Deddy Kobuzier pada Jumat lalu, LBP mengklaim punya big data berisi 110 juta pengguna media sosial yang punya aspirasi tunda pemilu 2024. Isu big data ini sebelumnya juga digaungkan oleh Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin pada akhir Februari lalu. Caimin mengklaim dari 100 juta subjek akun di media sosial, 60% mendukung penundaan pemilu. Analis sosial politik UNJ Ubedillah Badrun justru menyayangkan cara berpikir Luhut dan Caimin yang dinilainya sembrono. Nggak hanya mempertanyakan, Ubedillah juga menilai penundaan pemilu tak bisa ditafsirkan dengan data kuantitatif dan big data. Klaim-klaim big data ini pun ditantang sejumlah partai. Mulai dari Partai Demokrat, Partai Hanura, serta PPP menantang agar big data itu dibuka. Jadi kepikiran juga nih, bisa dapat datanya dari mana ya Pak Bapak? Tapi waktu ngambil big data ini nggak pas lagi fakir kuota kayak aku kan. Pengunjuk rasa anti perang tiba-tiba muncul saat saluran TV pro-Rusia sedang menayangkan siaran langsung. Nih, lihat videonya.
О том, как смягчить воздействие западных санкций, говорил сегодня Михаил Мишустин. На встрече со своим белорусским коллегой российский премьер подчеркнул, надо усилить сотрудничество в рамках союзного государства, а на совещании... Peristiwa ini terjadi saat Channel One sedang menyiarkan berita secara langsung pada Senin lalu, 14 Maret 2022. Channel One adalah stasiun TV nasional terbesar Rusia yang sangat pro-Kremlin. Saat beraksi, perempuan itu membawa kertas putih dengan tulisan jangan berperang, hentikan perang, jangan percaya propaganda, mereka berbohong kepada Anda di sini, orang Rusia menentang perang. Siapa sih perempuan itu? Perempuan yang menyelinap ke studio itu adalah salah satu karyawan Channel One, Marina Ovsyannikova. Setelah aksi ini, sebuah video yang berisi gambar sesaat sebelum Ovsyannikova menyerbu siaran langsung Channel One beredar. Video itu direkam sendiri oleh Ovsyannikova. Dia mengatakan ayahnya adalah orang Ukraina, ibunya orang Rusia, dan ia menyalahkan Putin atas perang tersebut. Ovsyannikova kini telah ditangkap dan dibawa ke kantor polisi Moskow. Menurut hukum Rusia, ia juga terancam hukuman penjara 15 tahun. Atas aksi Mbak Marina yang anti perang, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky secara pribadi ikut berterima kasih kepada Ovsyannikova. Protes anti perang juga menyasar orang-orang yang kenal dekat dengan Putin. Kali ini, mantan mantu Presiden Putin kena getahnya nih. Soalnya, pada Minggu 13 Maret 2022 kemarin, rumahnya di Biarritz, Prancis, dibobol dan diubah kuncinya sama aktivis Pierre Hefner dan pengungsi politik Belarus Sergei Saveliev. Keduanya mau membuka rumah mewah itu untuk menampung para pengungsi Ukraina. Villa itu milik Kirill Shamalov, miliarder Kremlin dan mantan suami Putri Putin, Katerina Tikhonova. Mbak Marina yang beraksi, kok aku yang deg-degan ya? Aduh, semoga lekas usai deh ini peperangan. Pagi ini, Polda Metro Jaya bakal menutup sejumlah jalan protokol di Jakarta karena akan ada parade pembalap MotoGP. Jalan utama Jakarta yang ditutup adalah Jalan Medan Merdeka Barat dan Jalan MH Tamrin dari arah Istana Merdeka menuju Hotel Indonesia Kempinski. Iya, jadi buatmu yang lewatin jalur tadi, catat ya, kalau selama 1 jam dari pukul 10 sampai 11 bakal ditutup. Para pembalap MotoGP ini akan dijamu oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, lalu mereka akan berparade ke Hotel Indonesia. Jokowi awalnya mau ikut motoran ke Hotel Indonesia Kempinski, tapi batal. Nanti bakal ada 80 orang yang ikut parade, mulai dari pembalap MotoGP, pembalap nasional, dan perwakilan pabrik-pabrik sepeda motor Indonesia. Setelah rangkaian seremoni di Jakarta, para pembalap MotoGP bakal langsung bertolak ke Lombok. Lalu udah sampai mana nih persiapan gelaran MotoGP di Mandalika? Sirkuit Mandalika rampung di aspal ulang loh. Pengerjaannya selesai sehari lebih cepat dari yang dijadwalkan. Terus, pemerintah juga melonggarkan syarat perjalanan. Penonton MotoGP yang merupakan pelaku perjalanan dalam negeri juga tak lagi wajib tes COVID-19 loh, asalkan sudah divaksinasi. Namun, untuk PPLN tetap wajib menyertakan hasil negatif rapid test PCR. Awas ya, jangan sampai ada yang nyelinap di rombongan konvoy demi nembus kemacetan. Kabar tadi sekaligus menutup sarapan informasi pagi ini. Besok Narasi Pagi akan hadir lagi pukul 8 waktu Indonesia Barat di live Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Jangan sampai kesiangan ya semuanya. Sampai jumpa!